Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event udah rilis misi tokennya teman-teman ya, yaitu event skin legend. Ya kita bakal coba ngedraw di apakah kita bisa dapat skin secara gratis atau yang limited nih. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu event ya. Nah, jadi kemarin kan kita pre-order tuh dapat satu token teman-teman ya. Selanjutnya ada bonus token. Nah, jadi login dalam game kita dapat satu token lagi, bagikan event kita dapat satu token lagi. Selanjutnya kalian bagikan event ya, tadi total jadi 3 teman-teman dari pre-order, dan kalian draw aja tuh 3 kali, kalian bakal dapat yang namanya random cheese, yaitu skin epic elite. Oke, jadi di sini saya bakal gunakan 500 diamond aja deh teman-teman ya. Kita bakal gunakan dulu. Bang, apakah abang top up diamond di mana itu sampai 10.000? Jadi cara top up diamond murah dan terpercaya itu mudah banget teman-teman ya. Kalian cek aja link di deskripsi video saya. Cuman saya tidak menerima via pulsa dan tidak menerima via DM. Kalian langsung aja kontak via WhatsApp di bawah. Saya bakal taruh WhatsAppnya, nanti saya bakal proses untuk diamond kalian yang mau top up. Jadi langsung aja top up di Geek Store. Langsung aja cek link di deskripsi saya, dan begini cara top up diamondsnya. Itu mudah banget teman-teman ya, itu kalian tinggal search aja Instagramnya dia di Geek Store. Selanjutnya kalian di sini juga bisa pilih diamond yang kalian mau. Di sini tuh lengkap banget, ada PUBG, Domino, Free Fire, Air Nova, Legend Genshin Impact, dan lengkap banget lah pokoknya teman-temannya kalau kalian mau top up diamond di sini tuh. Oke, jadi selanjutnya kalau misalkan kalian mau top up diamond, klik aja menu itu teman-temannya, nanti bakal ada di situ 86 diamond cuman 22.000 dan 257 diamond cuman Rp63.000. Di sini murah banget teman-teman, cara top upnya mudah banget. Kalian tinggal follow dulu ya teman-temannya Geek Store-nya, silahkan follow. Kan langsung aja klik link di situ, nanti kalian bakal diarahkan ke menu WhatsApp teman-teman ya. Diamond yang kalian mau berapa, langsung aja gas top up dan langsung via pembayarannya di sini teman-teman ya, dan kalian langsung TP dan kirim buktinya. Jadi mudah banget cara top up di Geek. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu eventnya teman-teman ya. Jadi di sini saya bakal ngedraw yang 500 aja karena ada diskon 50% juga ya. Oke, kita langsung draw 500 diamond. Oke, jadi dimana di sini di draw 10 itu udah pasti dapatin skin spesial atau elite nih. Kayaknya spesial atau elite, saya lupa ya. Jadi di sini kita epic treasure, saya pengen banget yang namanya skin legend teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita bakal klaim dulu teman-teman, kita dapat token. Selanjutnya di sini kita klaim di box ini apakah skinnya apa. Oke, jadi di sini skin yang belum kita punya yaitu skin Jilong, saya belum punya teman-teman ya. Kita klaim. Oke, jadi di sini kita bakal ngeklaim semuanya dari misi kuis teman-teman ya, karena saya top up cuman 100 diamond lebih. Kenapa nggak selesain semua? Jadi tadi saya top up itu kemarin teman-teman ya, jadi saya tidak top up lagi untuk sekarang. Oke, jadi langsung aja kita ngedraw lagi teman-teman ya. Di sini kita klik dan kita klik ke menu token gratis, kan udah kita klaim juga nih, apakah dapat? Oh, cuman Crystal of Aurora ya. Jadi langsung aja kita draw 10 kali lagi. Oke teman-teman, jadi dapat apa? Waduh, yang tadi lagi sih. Kurang hoki. Oke, kita draw 10 summon, kita butuh 900 diamond. Nggak usah ya, kita buka yang ini aja deh. Satu lagi nih. Oke, dapat Magic Well. Selanjutnya di sini kita ke menu hadiah, kita dapat optional contract teman-teman ya. Bentar. Oke, jadi di hadiah draw kita udah ngeklaim semuanya ya. Nah, jadi poin saya itu di sini ada berapa nih? Kita klik ke menu token prispol dan menu tukarnya mana teman-teman ya? Di sini jadi nggak ada menu tukarnya nih. Apakah muntun ngebug? Oh, ini ya. Oke, jadi di sini ada 745 teman-teman ya. Untuk beli skin legend itu ya masih setengahnya lah kita ya. Nanti di fase kedua pada tanggal 14 Mei kita bakal ngedraw lagi, dan di sini memang lumayan worth it sih teman-teman ya. Kita udah bisa dapatin yang namanya skin secara gratis dari misi login. Oke teman-teman, jadi itu aja sih teman-teman, tidak ada trik-trik untuk event ini ya, kita ngedraw seperti biasa aja, saya informasi aja di sini. Nah, di sini kita bakal beli bundle Yin dengan harga 1 diamond teman-teman ya, karena promo diamond saya kemarin belum pakai untuk ngebeli skin Yin ini. Jadi langsung aja kita beli skin Yin dengan harga 1 diamond. Oke, jadi untuk efek tampilannya sih menurut saya lumayan keren teman-teman ya. Ini wow. Keren banget sih. Waduh.
Oke, jadi kita bakal coba nge-review skin ini sebentar teman-teman ya, itu efek skinnya gimana, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yeah,
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now.